Banjir bandang dilaporkan melanda kawasan Ciwide dan sekitarnya di Kabupaten Bandung pada sore hari ini, Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Banjir bandang terjadi akibat hujan deras yang menerjang wilayah Bandung Selatan sore tadi. Berdasarkan laporan warga di media sosial, sungai-sungai nampak meluap dengan arus air yang sangat deras. Beberapa jalan pun mulai terendam oleh luapan sungai. Bahkan dilaporkan satu jembatan penghubung kampung di Warung Cimuncang roboh akibat dihantam arus sungai yang deras. Seperti diunggah dari akun Instagram @infoticiwidey, jembatan penghubung kampung Warung Cimuncang rubuh terbawa banjir bandang, tulis akun @infoticiwidey.